Mengintip rumah Ajis gagap yang sederhana dan banyak tanamannya. Ada ruang khusus untuk koleksi tas. Ajis gagap sudah menjalani karirnya di dunia hiburan selama 30 tahun lamanya. Ia sudah dikenal publik sebagai salah satu pelawak yang sukses. Meski sudah terkenal, kehidupan Ajis gagap sangat sederhana. Dia tinggal di rumah yang jauh dari kesan mewah, tidak seperti pelawak lain yang punya hunian megah. Di balik kesederhanaannya, Ajis gagap memiliki niat sangat mulia. Ia membangun pesantren dan membuka lapangan pekerjaan untuk lulusan pesantren dengan menjalankan beberapa usaha seperti ternak kambing, ayam, puyuh, sampai budidaya ikan. Peternakan itu terletak di atas lahan miliknya di Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Penasaran seperti apa rumah sederhana Ajis gagap? Dilansir dari tribunjatim.com, bagian depan rumah Ajis gagap tampak rumah berlantai dua yang didominasi dengan warna hitam pada bagian pagar. Rumah Ajis gagap punya pagar cukup tinggi dan banyak tanaman hijau di bagian depan. Meski sederhana, tapi rumah pria 47 tahun ini tampak sangat nyaman. Masuk ke rumah, teras Ajis gagap dipenuhi barang-barang. Ada area teras yang mampu menampung satu unit mobil. Masuk ke ruang tamu, mata langsung dimanjakan dengan penampakan sofa merah. Ruang tamu tampak tidak terlalu luas tapi cukup nyaman untuk keluarga Ajis gagap. Kemudian di area dapur pun sama, ukurannya tidak terlalu besar, yang berada tepat di bawah tangga menuju ke lantai 2. Dapur didominasi warna coklat tua yang dipenuhi peralatan masak. Model sederhana Ajis gagap tampak menarik dengan kitchen set warna hitam dan juga meja kompor elegan. Lantai 2 rumah Ajis gagap terdapat beberapa kamar tidur, ada balkon yang difungsikan untuk menaruh hewan-hewan peliharaannya. Terdapat pula beberapa tanaman yang membuat rumah Ajis gagap tampak sejuk. Melangkah lebih lanjut ke dalam, terlihat bila rumah Ajis punya ruangan simpan koleksi tas. Koleksi tas milik Ajis gagap tersebut ditempatkan dengan rapi dalam sebuah lemari pajangan minimalis. Ada sebuah kamar tidur anak perempuan estetik yang dindingnya dihiasi oleh wallpaper bertema tokoh princess. Kamar tidur ini ditempati oleh sang buah hati, Ajis gagap, dan istri keduanya yakni Dewi Keke. Setelah 12 tahun komedian, Ajis gagap mundur dari Oprah Van Japa atau OPJ. Ajis mundur menyusul rekan-rekan seangkatannya yaitu Sule, Andre Taulani, dan Nunung. Komedian berusia 46 tahun ini mundur setelah melalui beberapa pertimbangan. Seperti diketahui, Ajis gagap sudah berada di OPJ dari tahun 2008. Setelah dengan pertimbangan yang lama, Ajis gagap mengungkapkan mundur dari OPJ ketika di akhir acara. Parto, Denny Cagurina Nose, Mpo Alpa, dan Anwar juga berada di acara tersebut. Keputusannya mundur, Ajis ditangisi oleh seluruh pengisi acara. Berbagai pertanyaan muncul kala mengetahui mundurnya Ajis gagap dari Oprah Van Java. Pertanyaan yang cukup sering muncul adalah dari mana kekayaan Ajis gagap selain dari Oprah Van Java. Bagaimana Ajis membesarkan pondok pesantren Ashabul Aziziyah miliknya? Kekayaan Ajis gagap yang pertama selain dunia hiburan adalah bisnis kuliner. Ajis gagap memiliki beberapa restoran di daerah Ciledug. Selain itu, ia juga punya bisnis kos-kosan. Pemilik nama asli Muhammad Ajis ini memiliki Ajis gagap Prambandot. Dilihat dari unggahannya di Instagram pribadinya, Ajis memiliki ternak sapi, kambing, dan juga hewan kurban. Tidak hanya ternak hewan, Ajis juga membudidayakan jamur. Jamur-jamur tersebut beberapa kali dipamerkan Ajis di akun Instagramnya ketika sedang panen. Ajis gagap diketahui memiliki sekolah taman kanak-kanak di daerah Serp. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.